lapan udang dengan benang kopsah. Caranya begini ya, kita ambil dulu benangnya. Ini benangnya, kita ambil dulu. Jadi begini talinya kita udah ambil di pohon pisang, terus kita ikat di sebuah lidi untuk menangkap udang. Jadi begini cara ikatnya, kita bulatin. Jadi cara ikatnya bagaimana aja boleh, asal dia harus ada lingkaran ini, karena kita akan masukin mata udangnya ke dalam lubang ini biar tepat udangnya. Jadi ini sudah siap, jadi kita akan ke sungai untuk menangkap udang. Sekarang kita membuat umpannya. Ini umpannya sama apa aja boleh, asal yang berbau angin. Kita buat umpan. Terus kita ambil umpannya, kita tusuk juga di lidinya biar dia tidak dibawa kabur sama udangnya. Harus tenggelam ya, biar udangnya datang. Ya, sekarang kita tinggal dulu sebentar biar udangnya datang. Masukin lubangnya itu di dalam matanya, minimnya biar dia dapat